Siapa bilang era blessing dinners enggak bisa sik-sik-sik? Siapa bilang? Blessingku cuma berapa? Satu. Satu blessing triple six. Satu blessing doang triple six. Kelas ya, Riz. What's up jenis gamers, ketemu lagi sama ABKSG, channel gaming penutup sentrik lebih dari sekedar gameplay. Di awal video, aku selalu mengucapkan terima kasih kepada salah satu member yang bisa mensupport channel ini dengan cara klik tombol join di sebelah subscribe. Nicknamenya, Ngopi Bang. Hidupmu luar biasa, yuk ngopi yuk. Blessing udah di nerf. Biasanya rata-rata selesai game, kalian bakal ngakhiri gamenya dengan kurang lebih 1-2 blessing. Kalau udah 2 blessing, persentasenya tinggal 4% untuk dapetin blessing ketiga dan seterusnya tuh agak susah ya, agak butuh hoki ya. Di video hari ini spesial banget guys, bukan kaleng-kaleng. Bakal jarang banget kalian lihat karena aku cuma dapat 1 blessing, tapi kombonya bisa istimewa 666. No clickbait, no hampir jadi. Kali ini bener-bener jadi, bener-bener dipakai tarung, bener-bener epic comeback. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Wrestler Adia. Oke. Ini tinggal Layla 1 sempurna sih ini guys. Layla 1 di sini ya. Mantap ya. Remi 3, kita kembali ke Duta Ngerol ya. Let's go. Layla. Memang harus minta ya, guys ya. Loh kan, aku bilang apa? Minta, guys. Memang harus minta, guys. Aku nggak percaya sih, guys. Sama kekuatan, the power of minta ya. Udah, guys. Mantap nih ya. Alah, tapi lawannya bintang 2. Lalalalala. Bintang 2 lawannya. Lawannya bintang 2, lur. Habis ini Layla aku ditarik 1, lur. Lur. Ngepet 1, lumayan. Ngepet 1, aduh Freya-nya mengepakkan sayapnya ya. Ya lawannya punya bintang 2, kita minta menang gimana. Tocol, ngepet, mantap. Gak sempat mati nih ya. Berarti kita harus menghabiskan uang supaya. Iya benar. Saya gak kepake buat naik level ya. Di reminya ya. Good, 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 good. Maju di fightbox sambil ngepet, lumayan. Oke, jual, jual. Roll ya. Akai bintang 2. Rezeki gak kemana lur? Rezeki gak kemana lur? Dah lur. Hore, welcome to the stream. 4 versus burung. Burungnya jurus. Burung ini soalnya mau di angkanya melompat jeblem, dia tetap nggak kecece guys. Wah, isi burungnya juga bintang 2 semua lagi. Sakit banget makanya ya. Minus 13, wakit lur. Bentar, target kita roll bawah sudah bintang 2 sudah tercapai. Berarti waktunya kita mengejar naik level ya. Iya nggak sih? Kan roll bawah mau cari kamu, mau cari kamu. Iya, udah tercapai. Ini ya. Biji pink. Kayaknya aku nggak ingat ada biji pink di fight box pertama ya. Jadi kita di pertama ini nyari biji kadi aja. Karena kita udah kalah terus ya. Sambil ngepet naik level ya. Nanti mungkin ngeroll di 6 atau 7. Kayaknya di 7. Kalau di 7 hoki bisa dapat link, bisa dapat gatot soalnya. Roll bawahnya juga udah oke. 6-7 kita nomor 2. Karena 6-7-1-nya battle-nya selesai duluan. Oke. Domi, 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 domi. It's time, it's time, it's time. Let's go, let's go. Ya, aku semakin yakin nabung sih kalau begini sih guys. Semakin yakin ya somehow ya. Semakin yakin ya ini ya. Romi kapan di nerf bang? Nggak tahu mas.
selama nggak di nerf ya diambil mas, namanya juga Duta Domi Indonesia ya. Nah gimana kalau kamu nggak ngambil, orang lain yang ngambil? Nah ini aja kita masih tembus ya lawan burung-burungan ini ya, late game ya. Burung ini sakit banget loh, sumpah burung sakit banget guys, asli guys. Apalagi kalau ada WM nyala, dia ada lifesteal-nya ya. Kapan hari di kontenku yang burung 9 WM itu ya. Oke, naik 6. 1-1. Franco. Lag replan 7 ya. Duh, nyawa udah 5-3 lor. Nggak sejahtera sama sekali nih nyawanya ya. Tolong ya. Pengertiannya ya, munton ya. Burung lagi. Ini lawannya berburung-burung loh. Bukan berbondong-bondong guys. Berburung-burung guys. Burung lagi, burung lagi. Sempat trot lagi burungnya. Ini di dalam burung bintang 2 semua ini loh guys. Kalau dia sekali trot tuh langsung surprise mother father, kita meninggal ya memang ya. Niat menang banget ya memang ya. Manusia-manusia ini ya. Alright. Oke, slug rip round 7. All in di 7 tiap ronde. Rip round dulu bos. Gak ada combo menolak buku ya guys ya. Apalagi Domi. Malah lawannya jadi tebel ya guys ya. Gara-gara ngopi guys. Oh oh. Kita sih ngopi doang guys. Tapi unit kita poke-poke semua gini guys. Unit-unit poke semua kita ini guys. Ngopi doang guys. Di kopi nangis guys. Apa ini nyawa sisa 5, nyawa sisa 2-3 ini main apa toh guys guys. Gak punya bintang 2 ternyata sama aja ya, gak guna ya masuk. Walaupun itemmu bagus kalau kamu gak punya bintang 2 sama aja mati ya. Sama komandermu bukan komander burung ya, susah lur. Kalah. Lawan Pascal. Pascal ini apanya Pascol ya? Aduh Guardian. Aduh lor lor. Tolong tolong tolong, jangan mati, jangan mati, jangan mati, tolong 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 tolong, jangan mati, jangan mati. Ayo Wan-Wan bisa gendong yuk. Wan-Wan jangan malu-maluin yuk. Wan-Wan sama Altus bintang 2 kos 3, tolong 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 bisa gendong. Tolong tolong tolong. Tolong jangan malu-maluin, tolong, tolong, tolong. Oke. Okay. Ayo dapat unit yang bagus yuk, bintang 2 atau nah, gitu dong. Nah, blessing wrestler gitu dong. Claude 1. Claude 1 Gatot kecap. Oke. Okay. Oke, okay. Aldous sabar ya. Aldous pindah dulu, Wan-Wan tetap ya. Ayo ayo ayo, 6 wrestler dulu yo, 6 wrestler dulu yo, fokus yo, fokus yo. Bisa badang 1, dirot 1 yo, yang manapun boleh yo, Cloud D1 juga boleh yo, supaya kita ngepet los pekados yo, bisa yo. Tolong yo. Lawan anak-anak hitam guys ya. Name-nya rasis banget ini. Cocol. Cocol, Valerie gak sempat jurus, nice banget. Ini burungnya tapi sekali ceprot meninggal ini kita. Nggak sempat ceprot, nice 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 banget, nice banget. Burungnya nggak sempat ceprot. Oh 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 oh, landslotnya. Oh 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 oh, landslotnya ngunci Wan-Wanku. Landslotnya ulti, Wan-Wanku belum ulti. Oh 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 oh, this is bad guys, this is bad guys. Untung nggak sempat ulti kedua, untung. Untung nggak telat beli unit ya, untung 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 untung. Kita kan sekarat. Kita kan sekarat. Next round kita dapat slot. Next fate box kalau masih hidup dapat slot. Yo bisa yo, bisa yo. Kadia ke-6 atau wrestler ke-6 pilih satu yo, bisa yo. Bisa ya. Yo guys. Tapi guys. Sah. Link. Dikeluarin siapa?
Poin kamu ya. Kadia 9. Siapa yang adalah Kadia? Aldous Kadia, boleh. Gatot Kadia, Gatot Kadia boleh, Gatot Kadia, Gatot Kadia. Berarti ini Layla sama Franco-nya pure buat creep round doang ya. Kalau sampai creep round masih nggak dapat Claude, kita buang guys. Kayaknya nggak bisa maksa guys. Nggak keluar ya, nggak keluar ya berarti ya. Spread. Oke, nice. Katanya ultinya pas banget nunggu orangnya keluar ya baru di ulti, pas banget Gatot, pas banget, pas banget, pas banget. Pas banget Gatotnya, mantap banget. Ulti lagi. Nice banget. 1-1 gendong 1-1. 1-1 gendong 1-1. Aduh, masih tembus ya guys ya. Gak bisa ini guys. Ini ngeroll di sini juga nggak dapat apa-apa guys, nggak bisa guys. Ya kita pasrah di sini ya. Kita harus 6-6 di 8 guys, nggak bisa guys. Itu nggak keluar ini guys, nggak bisa, nggak bisa. Nah, akhirnya libur satu ronde nggak lawan burung ya akhirnya ya. Freya Gunner, tapi nggak Norton fail. Berarti ultinya masih nanti ya. Gak apa-apa. Selama ultinya masih nanti, teman-temannya bisa dibantai dulu ya. Selama ultinya masih nanti, teman-temannya dibantai dulu. Distun dulu, distun lagi. Takut darahnya langsung full gitu. Takut darahnya langsung full gitu Freya-nya. Lulu. Lue. Emotional damage. Nanti begini ya. Kiri ya. Damage-nya kurang soalnya ya. Udah guys, nggak dapat Claude guys. Kita kayaknya sudah nggak punya waktu buat bermain-main ya. Kecuali dapat biji pink. Kalau dapat biji pink, Claude-nya kita bisa masukin ya. Satu ronde masukin mereka ya. Ayo, comeback yuk. Bisa yuk comeback yuk. Semangat yuk buat comeback yuk. Gatotnya sudah bintang 2 yuk, bisa yuk. Nggak dapet biji pink ya guys. Jadi ngambil apa guys? Archer kah? Siapa tahu ada random blessing Archer yang nyasar ya. Sama DHS buat 1-1. Nah bodo amat. Jadi kalau sempat masukin Archer ya sempat. Kalau nggak ya udah. Daripada kita tergoda yang aneh-aneh buat masukin Claude, mending jual mereka sebelum tergoda ya. Nah. Fokus 1-1. Begitu dijual Claudinya keluar cocote. Ya udah fokus 1-1 bintang 3 guys. 1-1 bintang 3 mungkin bisa comeback. Kalau nggak 1-1 bintang 3 lupakan ya. Nah fokus tiap ronde all in sampai 1-1 bintang 3 baru mikir naik 9. Gagal ya sudah mati. Gagal ya sudah rata ya. Amin dulu, makasih udah tinggalin like dan subscribe. Welcome. Eh, kok welcome? See you. Stun. Freya-nya udah jurus. Gak apa-apa, 1-1 masih bisa gendong ya. Freya sekarang sudah ada bonus armor ya. Bisa. Rata. Begitu armornya hilang langsung bisa di-stun. Langsung rata. Bisa yuk, kita masih semangat comeback guys. Tenang guys. Darah belum nol, kita belum mati ya. Tenang ya. 1-1 bintang 3. Watch. 1-1. Yang main 1-1 nggak ada kan? Ada juara 1 main tadi ya juga tiba-tiba ngantuk. 1-1 bintang 3. 1-1 bintang 3. Link kedua boleh. Link bintang 2. 1-1 bintang 3. Nabung 9. Masukin Archer. Nah, 6-6-3. Ya. Ya guys. Kita nggak ngambil Hanabi-nya memang sengaja ya. Nanti itu ya. Kita sekarang butuh setiap sen uang kita buat ngeroll cari 1-1 guys. Udah nggak ada pilihan lagi guys.
ya, harus dapat wan-wan, nggak punya pilihan lagi ya. Tar 1 not bad, harusnya kalau lawan ini not bad, masih bisa menang. Harusnya not bad ya, not bad, not bad. Alisnya LT doang kan, nggak ada item tank kan. Alis ini paling utama adalah item tank sebenarnya guys, bukan item magicnya ya. Selama nggak ada item tank, alisnya harusnya nggak merepotkan ya. Yang kita paling nggak bisa ini seri guys, bener guys. Ini kalau sampai kita seri satu kali meninggal, rata udah kita guys. Udah rata, nggak usah ngomong ya kalau seri ya. Langsung selesai guys, kalau seri langsung selesai guys. Nggak ada harapan udah kalau seri ya. Badang nantiin Girot ya, nantiin Aldous. Nantilah kalau udah bintang 2 ya, nantiin Aldous ya. Link bintang 2 dual 1 dulu. Aduh lawan burung mulai. Yang sisanya yang hidup ya of course ya user-user burung ya sisanya ya. Sisanya yang masih hidup ya user-user burung. Ah Belernya gak sempat ulti. Itu bagus banget, Belernya gak sempat ulti. Belernya gak sempat ulti, bagus banget. Bagus banget, bagus banget, bagus banget, bagus banget. Bagus banget, burungnya gak sempat ulti lor. Lor. Harapan lor. Bisa menang lor kalau ini lor. Burung gak ulti kita bisa menang ya. Itu aja intinya ya. Burung gak ulti kita bisa menang. Gak ada biji ping. Capacity. Archer apapun boleh. Nyala 3 archer dulu. Masih fokus roh di 8, wan-wan bintang 3. Halo Pak Eri. Udah meeting Pak. Makasih Pak supportnya. Nah, Archer nyalain dulu. Serah. Wan-wan. Warning. Gak ada lor. Tadi di grip kita gak dapat pilihan cloning juga ya. Badam. Fokus batang dulu lah. Mikirin Aldousnya dijual masih nanti dulu lah. Gampang lah itu. Gampang ya. Yang ada diambil dulu. Kita butuh. Gak boleh ngelock sama sekali. Ini udah harus ngambil wan-wan terus pokoknya guys. Yuk bisa. Ini soalnya yang main burung ini ngerti main semua guys. Mainnya pakai guardian semua. Pakai Beleric ya. Jadi Beleric-nya yang ulur waktu. Terus habis itu burungnya mau ulti gitu loh guys. Jadi kita harus pure ngestun. Wan-wan satu mati balik ke pool. Satu pun berguna. Kita tinggal lawan si user burung ya ini ya. Nah kan? Oh enggak, satunya Remy ya. Remy versus burung ya. Freya Gunner bintang 3 cocote. Wah, yo iki lur. Ya ini tantangan kehidupan zaman now ini begini lur. Tolong. One. Apa kabar, Freya? Hai Freya, apa kabar? Sehat? Freya sehat kah manis? Freya apa kabar? Baik-baik ya? Sehat ya Freya ya? Sebelah sini menang, sebelah sana? Sebelah sini juga kayaknya menang. Jangan terlalu yakin dulu, kesombongan adalah awal dari kekalahan. Lawan dua orang menang ini kabar bagus guys. Comeback guys. Ayo comebackin guys. 1-1 satu, please. 1-1 satu. 1-1. Oh, Kadiau wrestler. Apa cloning menjamin wan-wan kah manis? Bentar guys, aku gak ngambil dulu guys. Roll dulu, siapa tahu dapat wan-wan ya. Wan-wan. Jadi aku bisa ngambil wrestler, wan-wan. Wrestler.
Match time. Naik level, masukkan apa? Wrestler buang satu, masukkan. Bodo amat lah, masukkan apa? Bodo amat lah guys. Nice banget, nice banget, nice banget. Kita bisa buang, siapa berarti? Kadang ya. One-one wrestler is back, one-one wrestler is back. Apakah ini Kadia di buff? Jadi bisa begini ya, yang dulu awalnya per stack 9% sekarang 12% jadi playable lagi gara-gara combo ini kan? Gimana menurut kalian guys? Nah, level. One-one wrestler ya, nggak usah Claudian ya. Nambah Mac Era kali ya. Mac Era. Supaya Gatotnya semakin sedot mana. Sama ada Beatrix ya. Ya, ngeroll di 9. Masukkan Beatrix. Masukkan. Mikir. Kari bisa gantiin Anabi. Masukkan Beatrix sama Kari. Beatrix sama Kari, ya kan? Satu lagi berarti apa? Boardman lagi ya. Terus Beatrix Kari. Oke. Semoga nggak ada RNG nggak jelas yang bikin kalah sama ginian ya. Semoga ya. Semoga lur. Nah, Freya begitu darah putihnya hilang, langsung bisa di ikat guys. Langsung bisa di stun ya. Nice. Ini positioning sih. Positioning menentukan prestasi sih ini. Bener guys. Tinggal positioning ya. Yang mati jangan unit-unit bagus ya. Beatrix. Kalau kan mau ngambil Kari sama Beatrix ya. Beatrix. Badan bagus. Kamu ya. Dia nggak berubah kan? Jadi yang mati 1, 2, 3 dulu. One-one-nya dia agak jauhin ya. Takutnya one-one-nya mukul Freya-nya pas Freya-nya shield-nya belum kelar nanti malah mati. Aduh jadi ayam. Ini yang nggak bisa kita cegah. Ini yang nggak bisa kita cegah guys. Kalau one-one-ku jadi ayam ya udah kelar guys. Itu adalah faktor X ya kalau itu ya. Nggak bisa kita cegah ya kalau itu ya. Masih menang. Starfall. My spears never miss. Siapa bilang Era Blessing Dinners nggak bisa six? Siapa bilang? Era Blessing Dinners tidak bisa triple six. Siapa bilang? Blessingku cuma berapa ini? Kalian nanti lihat ya, lihat damage-nya dulu. Triple six lor. Blessing Dinners. Udah kalau ini udah guys. Blessingku cuma berapa? Satu blessing triple six. Satu blessing doang triple six. Kelas ya guys. Bintang 2 yang belum. Bodoh amat Mac Era. Bodoh amat. Aku triple six ya. Udah ya. Anjas. Satu blessing triple six. Kalian pernah lihat ini di YouTuber lain? Tidak semudah itu, Verguso. Rasa gerah mendaki bukit. Diamond murah, ya di lapak kaskit. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Oke,
One-one-nya juga nggak bisa ditarik Franco ya. One-one jadi ayam, selesai. Oke, one-one-nya tapi ditariknya bagus. Dijauhin dari Freya. Spoon! Nice! Bapak guru sedang mengajar di kelas! Era blessing dinner blessing 1. Lawannya bukan main-main ya. Lawannya combo jadi ya, bukan combo gak jadi ya. Sik-sik ya. Kita buktikan kalau di nerf pun blessing selama bisa emblemnya pas bisa triple six guys ya. Wah, 28 menitnya serem ini guys, guys. Mak masuk TV, mak kelas. Konten kelas. Aduh. Makasih buat semua yang udah nonton, share, like, dan juga subscribe. Komen di bawah mau request main apa buat video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay positive and see ya.